Provinsi Lampung. Kedua dengan Ketua DPC Kota Bandar Lampung, Ketua Divisi Narkotika DPD Lampung. Jeff Tuwul, Ketua Umum Lembaga Investigasi Negara atau LIN dan jajaran DPD Lembaga Investigasi Negara Provinsi Lampung, kunjungi Pondok Pesantren Darul Ulum. Hal ini tujuannya adalah untuk investigasi terkait hal akses jalan yang tertutup. Sebelumnya, sempat viral di media sosial tentang video pengurus dan santri Pondok Pesantren Tahfidz Quran Darul Ulum yang menceritakan keluh kesah mereka karena tidak memiliki akses jalan masuk ke Pondok Pesantren. Menindaklanjuti video yang sempat viral tersebut, Bupati Pesawaran Dendi Ramadona langsung melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan akses jalan masuk ke Pondok Pesantren. Kesepakatan antara manajemen Pondok Pesantren Darul Ulum dan manajemen Pesawaran Residen membuahkan hasil yang win-win solution. Hasil yang positif, edukatif, dan inspiratif dengan menghasilkan kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak. Didampingi Jeff Tuwul, Ketua Umum Lembaga Investigasi Negara atau LIN, pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dan menghasilkan kesepahaman semua pihak, terutama kepada pihak manajemen Pesawaran Residen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Investigasi Negara Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dan Dewan Pimpinan Pusat, dalam hal ini Bapak John Tuwul, mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ulum untuk melakukan investigasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat Pondok Pesantren yang mana sudah menerima kami dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara. Saya Ketua HZP Betul selaku Ketua Umum Lembaga Investigasi Negara terkait dengan informasi yang ada di Pondok Pesantren dan kami turun bersama Dewan Pimpinan Daerah yang diketuai oleh Bapak Ketua Kepian Jaya untuk negara Provinsi Lampung. Kami berkunjung menginvestigasi di Pondok Pesantren Pesawarannya ya. Alhamdulillah hasil investigasi kami sudah kami dapat dan sudah direspon cepat oleh pihak pemerintah dan Bapak Bupati Pesawaran dan dimediasikan oleh pihak manajemen Residen bersama pihak Pondok Pesantren dan sudah menjawab semuanya dan akses jalan sudah terbuka. Dan alhamdulillah kami dari pihak Lembaga Investigasi Negara mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati yang mana cepat dan tes responnya cepat saudara-saudara kita dari Pondok Pesantren. Harapan kami untuk pemerintah daerah Pesawaran, saudara-saudara kita di Pondok Pesantren ketika punya program-program ke depan sekolah di Perimbangan dan ada salah satunya izin operasional Pondok Pesantren kalau bisa secepatnya dikondisikan Bapak Bupati sehingga program-program Pondok Pesantren ini bisa berjalan dengan baik. Demikian dari saya selaku Ketua Umum Lembaga Investigasi Negara Dewan Pimpinan Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bersama pengurus dan rektor santri Pondok Pesantren Darul Ulum Pesawaran Lampung mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Investigasi Negara yang ketua umumnya yaitu Pak John Tuwul, Ketua DPC
DPD Lampung, Bapak Berian Wijaya, dan juga terima kasih kepada Dewan Penasehat Lembaga Investigasi Negara, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Tantang Zainuddin, sekaligus dulu sebagai Presiden TANI Indonesia. Kami atas nama pengurus dan santri Pondok Pesantren Darul Ulum Musyawarah mengucapkan banyak terima kasih dan jazakumullah khairan jaza atas kunjungannya, bantuannya, sehingga Pondok Pesantren kami sekarang memiliki akses yang bisa digunakan untuk kami memasuki dan keluar dari pesantren. Dan kami doakan semoga apa yang telah diberikan sebagai bantuan dari beliau-beliau menjadi amal soleh yang diterima si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pondok kami ini nanti bisa pondok yang berkembang, yang bisa mendidik anak-anak bangsa menjadi pejuang-pejuang yang bisa membanggakan bangsa dan negaranya. Amin. Terima kasih, Ibu Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.